tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan berita lebih menarik selepas ini. Saya sangat-sangat menghargai orang yang bernama Ungku Ismail Aziz. Pada waktu ini, dia individu yang rapat dengan saya. Saya sangat menghargai insan bernama Ungku Ismail Aziz. Demikian kata pelakon Nat Zainal mengenai status hubungannya dengan pelakon itu ketika siaran langsung di TikTok. Hari ini selepas sebulan dimasukkan ke hospital akibat pendarahan dalam paru-paru. Nat berkata, Ungku Ismail banyak membantu dan menjawab segala spekulasi mengenai dirinya. Dia banyak membantu beri semangat dan menjawab segala spekulasi. Itu sajalah, saya tak nak jawab lagi, katanya. Menurut Nat, dia begitu terharu apabila ibu bapanya dan rakan-rakan tidak henti-henti bertanya khabar dan risaukan keadaan kesihatannya. Waktu sakit kawan-kawan terdekat begitu merisaukan keadaan kesihatan saya. Begitu juga dengan ahli keluarga. Keluarga saya sangat kuat, walaupun saya anak yang degil tapi mereka tetap bersama saya. Sepanjang ditidurkan juga saya selalu terbayangkan wajah anak-anak dan ibu bapa saya, katanya. Terdahulu, Nat dimasukkan ke hospital pakar KPJ Ampang Puteri. Di sini, sejak 20 November lalu akibat jangkitan kuman pada paru-paru.